Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta otomotif, kumaha daramang. Ya tak terasa kita sudah masuk ke tahun 2022. Sebelumnya, selamat tahun baru untuk para penonton setia channel Auliansa Dega. Semoga di tahun ini kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin. Dan pada awal tahun ini kita disuguhkan dengan berita lengsernya Toyota Panza yang dikenal dengan julukan mobil sejuta umat. Tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silakan subrek aja agar kalian tidak ketinggalan update seputar otomotif global dari channel Auliansa Dega. Hatur nuhun. Ada kejutan di mana mobil sejuta umat, yaitu Avanza, terdepak dari posisi jawara mobil paling laku bulan lalu. Otomatis, ada raja baru di tahta mobil terlaris bulan ini. Avanza adalah mobil dengan kontribusi terbesar yaitu 6,82% dari penjualan nasional. Mobil terjual sepanjang Januari hingga Oktober 2021 sebesar 1.701 unit. Adapun pemuncak klasemen mobil terlaris hingga saat ini adalah Toyota Rush dengan penjualan sebanyak 5.312 unit. Apalagi untuk tahun ini Toyota Rush melakukan penyegaran atau facelift kepada unit jagoannya ini. Kabarnya, Toyota Rush facelift akan lebih dulu hadir untuk pasar otomotif India. Eksteriornya disebut-sebut menjadi lebih tajam dan tegas serta dibekali sejumlah fitur baru. Untuk urusan performa, Toyota Rush tampaknya masih mengandalkan mesin yang sama dengan generasi terkini, 2NR VE dengan konfigurasi 4 silinder inline, 1500cc dual VVT-i. Dapur pacu tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 103 horsepower dengan torsi maksimum 136 Nm. Sebenarnya kehadiran Toyota Rush facelift di Indonesia pada 2022 ini cukup kecil. Pasalnya, PT TAM saat ini tengah mempersiapkan peluncuran Toyota Rise, SUV kompak 5-seater di bawah Toyota Rush dengan sejumlah fitur canggih. Di tipe tertingginya, Toyota Rise bahkan dibekali dengan paket teknologi TSS, yang membuatnya menjadi mobil semi-otonom. Menariknya lagi, meski belum dirilis resmi, SUV itu sudah dipastikan menikmati pajak 0%. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.